Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku belum mengetahui pasti kabar influencer yang diduga mendapatkan jatah suntikan vaksinasi COVID-19 dosis 3 atau booster vaksin. Riza akan menyelidiki kabar kebenaran pemberian booster vaksin dengan latar belakang DPRD DKI yang saat ini tengah viral di media sosial tersebut. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, usai melakukan sidang paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis sore tadi. Riza menyebut dirinya belum mengetahui pasti terkait beredarnya kabar influencer yang mendapat suntikan vaksin dosis ketiga yang diduga dilakukan di gedung DPRD DKI Jakarta. Riza mengaku pihaknya sedang menelusuri lebih lanjut kebenaran kabar yang viral di media sosial tersebut. Saat ini menurut Riza, pihaknya masih berfokus untuk memberikan dan memastikan seluruh warga Jakarta mendapat vaksin dengan cara membuka gerai sebanyak-banyaknya, baik di sekolah, kampus, dan lembaga yang ada di Jakarta untuk mempermudah masyarakat mendapatkan vaksin. Kita cek ya kebenarannya ya. Yang pasti semua unit kita bersama-sama untuk memastikan seluruh warga mendapatkan vaksin dan semua unit kegiatan, unit usaha semua juga mulai dari instansi pemerintah sampai swasta bahkan masyarakat semua kita dorong bahkan masjid-masjid, sekolah, kampus untuk menyelenggarakan vaksin dalam rangka percepatan vaksinasi daripada seluruh warga Jakarta. Kaitannya influencer nanti kita akan